2018 yang berlangsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu malam tadi. Antara wakil etnik yang ditemui RTM ialah masyarakat suku kaum Dusun Etnik Bekak dari Tungku Lahad Datu yang pertama kalinya turut serta dalam sambutan Hari Malaysia kali ini. Dapat kita lihat di antara berbilang kaum yang dapat hadir pada hari ini. Merasa bangga sekali karena inilah kali pertama Dusun Begak Tungku daripada kampung kami, yaitu daerah Lahad Datu, menyertai program seperti ini. Jadi kami berharap tidak setakat di sini saja, bila ada aktiviti atau program yang akan datang, kami mohon agar kami dilibatkan di dalam acara ini dan sebagainya. Sementara itu, wakil kaum lain yang ditemui turut menzahirkan rasa teruja kerana dapat melibatkan diri dalam menjayakan sambutan yang penuh bersejarah bagi seluruh rakyat khususnya di Sabah. Sebagai kaum datang sini berkumpul, lepas tu kami sama-sama sambut Hari Malaysia. Sebagai tanda perpaduan seluruh kaum di Malaysia lah. Saya sangat teruja kerana ini pertama kali dalam kerajaan baru ini kami dapat peluang bersama-sama meraikan. Apalagi pada 16 September ini Perdana Menteri dan juga Presiden kami turut terlibat di dalam penganjuran.